Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika bersepeda di tanjakan, kita membutuhkan tenaga yang lebih besar. Sampai pada titik tertentu, kita sudah tidak kuat lagi mengayuh sepeda. Turun dari sepeda adalah langkah yang bijak. Melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menaiki tanjakan sambil menuntun sepeda. Nah, muncul pertanyaan. Kenapa kita lebih mudah menaiki tanjakan dengan berjalan kaki dibandingkan bersepeda? Mari kita bahas beberapa fakta yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Kapan berjalan kaki lebih efisien? Terburu-buru memutuskan untuk TTB, tuntun baik, membuat perjalanan pun semakin lama. Nah, kita harus mengetahui kapan kita turun dari sepeda, kapan terus mengayuh sepeda. Bila jalur bersepeda adalah jalan aspal, apalagi yang mulus, terus kayuh sepeda Anda sampai tiba di tanjakan dengan gradien 13-15% bagi pesepeda rekreasi. Tetapi bila Anda menggunakan sepeda gunung dan tanjakan yang dihadapi adalah jalan setapak, maka turunlah dari sepeda bila sudah memasuki jalur dengan gradien 8-11%. Secara umum, menuntun sepeda di jalan yang menanjak akan menghemat 35% dari tenaga Anda dibandingkan terus mengayuh sepeda di jalur yang sama. Sedangkan di jalan yang datar, bersepeda lebih efisien 4 kali dibandingkan berjalan kaki. Tetapi ketika memasuki tanjakan, misalnya di gradien 4%, tanjakan akan memperlambat laju sepeda sekitar 75%. Tetapi bila Anda menempuh tanjakan tersebut dengan berjalan kaki pada tanjakan yang sama, hanya memperlambat Anda sekitar 38% bila Anda mengeluarkan tenaga yang sama. Mengapa bersepeda lebih sulit dibandingkan jalan kaki ketika ditanjakan? Ketika bersepeda di jalan datar, maka hanya ada dua musuh yang harus dihadapi, yaitu rolling resistance dan hambatan udara. Tetapi ketika Anda memasuki tanjakan, maka datanglah musuh paling besar, yaitu gravitasi. Ketika bersepeda di tanjakan, kita dipaksa untuk terus mengeluarkan tenaga. Tidak ada jeda di antara putaran pedal. Putaran pedal terhenti, kita pun berpotensi untuk meluncur ke belakang. Berbeda dengan berjalan kaki. Ketika diam, posisi kita tidak akan mundur, walaupun kita tidak mengerahkan tenaga. Di samping itu, bersepeda juga berarti menambah bobot total kita. Bobot ke sepeda ditambah bobot sepeda. Bobot yang bertambah akan menambah gaya tarik gravitasi. Bertambahnya gaya gravitasi berarti kita harus menambah tenaga untuk melawan gaya gravitasi. Dan dari segi sepeda, drivetrain sepeda memiliki batasan. Ketika kita tidak bisa lagi memperkecil low gear agar tetap pada cadence ideal, kita akan menurunkan cadence. Cadence di bawah 60 RPM berpotensi menguras tenaga lebih cepat, sekitar 25% dibandingkan pada cadence ideal. Tubuh manusia memang unik. Ketika kita berjalan menanjak, tubuh otomatis memposisikan diri tegak lurus dengan pusat bumi, sehingga mengurangi gaya tarik gravitasi. Walaupun ketika bersepeda, posisi tubuh juga menyesuaikan, tetapi tidak dengan sepeda kita, sehingga gaya gravitasi akan terus bekerja. Mengapa bersepeda di jalan raya lebih ringan dibandingkan jalur off-road pada gradien yang sama? Dari sudut gaya tarik gravitasi, tidak ada bedanya sepanjang bobot totalnya sama. Ketika bersepeda di jalur off-road, kita tidak hanya menghadapi gaya tarik gravitasi, rolling resistance, dan hambatan udara, tetapi ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Jalur off-road tentunya hanya bisa dilewati oleh sepeda gunung, dan rata-rata sepeda gunung memiliki ban yang lebar dan tekanan ban yang lebih rendah. Kondisi ini akan meningkatkan rolling resistance sepeda. Di samping itu, medan yang bervariasi, kerikil yang berserakan, pasir, lumpur, tanah yang gembur, dan rintangan di permukaan jalur membuat roda sepeda berputar lebih lambat
Guncangan sepeda di sepanjang jalur off-road membuat sepeda sering kehilangan momentum. Metabolic Equivalent of Task atau METS. METS adalah perbandingan energi yang dikeluarkan ketika beraktivitas dengan energi ketika diam. Berjalan kaki di tanjakan dengan kecepatan 6 km per jam setara dengan 6 METS. Itu artinya kita membutuhkan oksigen 6 kali lebih banyak dibandingkan dengan hanya duduk santai. Berapa METS bila kita bersepeda di tanjakan? Ketika bersepeda di tanjakan, kita membutuhkan 10 sampai 16 METS. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.